Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu supplier ni, dia kongsikan dengan saya dalam banyak-banyak produk yang dia jual, ada satu produk yang tengah viral ataupun laku keras macam goreng pisang macam tu. Dia restock habis. So saya tanyalah kan, produk apa? Dia pun bagi tahu kepada saya, in-ear wireless headphone. Ha, ni dia. JBL TWS4 in-ear wireless headphone yang berharga hanya RM49 saja. Of course dengan harga RM49, makhluk ni bukan original dari JBL lah. Kalau geng-geng jersey mungkin dia akan beritahu yang makhluk ni mungkin macam grade A ataupun copy ori lah. To be honest, saya tak pernah try Apple punya AirPods ataupun Xiaomi punya AirDots. Jadi saya tak boleh nak bandingkan kualiti makhluk ni dengan dua brand besar tu. Tapi apa yang saya yakin lepas saya test sendiri JBL TWS4, so dia punya kualiti memang puas hati, memang berbaloi untuk saya kongsikan dengan anda. Dan saya yakin kalau anda beli, memang worth every penny. Dengan harga RM49 tu, memang berbaloi dengan duit anda, apa yang anda invest dekat makhluk ni. So anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ni, saya akan kongsikan satu review tentang Fake JBL TWS4 In-Ear Wireless Headphone. Jom! So ini dia charging box. Dalam dia ada bateri yang berkapasiti 450 mAh. Dekat depan ni ada 4 notification LED sebagai dia punya indicator bateri. Kat dalam ni dia ada satu active button untuk kita pairkan earbuds ataupun untuk kita check kita punya bateri tu level mana. Dan kita boleh pilih nak connect sebelah saja atau kedua-dua belah earphone ni. Ketahanan bateri pun tak sama kalau kita pilih sebelah ataupun kita guna kedua-dua belah dia lah. Kalau guna sebelah, sepanjang saya cuba ni, dia boleh tahan sampai 5 jam gitu. Tapi kalau kita guna dua-dua belah, lebih kurang dalam 3 jam setengah sajalah. In term of design, dia pakai plastik glossy which is so fingerprint magnet lah. Ada logo JBL kat situ, dan dia datang dengan twist lock rubber which is bila kita pakai benda ni memang tak bergegar langsung. Dan so far saya guna even dalam aktiviti lasak macam jogging atau berlari, memang tak tercabut atau terjatuh lah. Fit molek kat telinga kita boh. Sound quality untuk TWS4 ni saya boleh kata terbaik sepanjang saya test earphone yang berharga RM100 ke bawah. Saya boleh kata TWS4 merupakan earphone yang terbaik untuk saya lah kan. Dia punya volume tu tinggi, kita boleh dengar dengan jelas. Lepas tu dia punya bass, treble, lepas tu clarity, semua balance. Kita shock lah kalau kita guna untuk layan dengan lagu. Cuma sakit sikit dengan TWS4 ni, kalau kita connect dengan kita punya smartphone atau mana-mana device, by default dia punya volume tu akan set ke 100%. So setiap kali kita connect, setiap kali tu juga kita kena rendahkan dia punya volume lah. Kalau tak memang bingit kot telinga kita. Lepas tu dia punya stereo function. Stereo function memang berfungsi dengan bagus. Geng-geng PUBG Mobile, geng-geng gamers, kalau guna earphone ni memang terbaik lah. Kita dapat teka enemy tu datang belah kanan ataupun belah kiri dengan jelas kot. Dan proses connection dengan smartphone atau apa-apa device pun senang saja. Tak complicated. Actually dekat belakang earphone ni ada satu smart button. Kalau kita tekan lama-lama, dia akan turn on ataupun turn off. Once dia turn on, dia akan ready to connect dan kita boleh connect dengan kita punya smartphone. Tekan satu kali untuk on music dan satu kali juga kalau kita nak jawab call lah. In term of jarak connection, saya test dekat saya punya rumah. Jarak paling jauh yang stabil tanpa gangguan ataupun putus-putus ialah 9 meter. Actually saya test sampai 11 meter, boleh pergi. Tapi bila sampai dah lebih dari 9 meter tu, dia punya connection tu macam putus-putus. So saya recommend kalau anda nak guna makhluk ni, anda guna dalam range 9 meter sajalah. Untuk kualiti mikrofon pula, suara yang anda dengar sekarang saya record direct dekat saya punya TWS4 ni tanpa sebarang edit lah. So suara dia saya boleh kata yang dia tak bagus sangat, tapi dalam masa sama dia tak teruk sangat. Dia tengah-tengah macam tu lah. Volume suara pun agak jelas, so sangat bagus kalau kita nak guna untuk communication dalam game ataupun untuk kita jawab call macam tu lah. Overall untuk JBL Fake JBL TWS4 ni, saya boleh kata dengan harga RM49 saja memang berbaloi untuk kita beli. Walaupun dia fake, orang geng jesi akan kata benda ni macam copy ori lah. Cuma kalau anda berminat untuk beli JBL TWS4 yang harga RM49 ni, anda kena concern satu perkara, iaitu dia punya bateri. Memang saya ada bagi tahu kepada anda yang dia punya bateri tu dapat bertahan 4 ataupun 3 jam macam tu. Tapi anda kena ingat yang review saya
ini just kadar seminggu saya test dan dan saya review kepada anda lah. Of course benda baru, bateri pun cun lah kan. Tapi bateri ni sifat dia makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Lagi-lagi barang yang bukan barang original ni, so saya tak rasa dia punya bateri tu mampu bertahan lama lah. Okay, itu saja daripada saya. Kalau anda berminat untuk beli produk ni, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Dan kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa sahaja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Beri boh, jumpa lagi.